Hello, hello, hello. Kita kembali lagi di dalam review, casual review pendek untuk game Honkai Star Rail update yang baru, banner yang barulah. Update sama je, 2.2. Banner baru iaitu banner Boot Hill. Okay, lambat sikit sebab aku nak video ni keluar waktu cuti, waktu weekend, Sabtu Ahad. Okay, hari ni kita akan tengok Boot Hill. Break effect, full build. Aku tak nak tunjuk macam hari tu sebab panjang sangat. Aku akan tulis kat bawah build yang korang boleh capai lah. So team kita hari ini adalah Boot Hill, Gallagher, Ruan Mei dan Harmony MC. Okay, team ni dia macam premium tak premium lah kan. Kita masih mendoakan Ruan Mei akan rerun. So jadi aku nak run team ni lah. Korang juga boleh run Boot Hill, Gallagher, apa, Harmony MC dengan Bronya pun boleh juga. Mana-mana pun boleh. Okay, so jom kita tengok tanpa masa. Kita akan tengok. Pa, pa, tembak, tembak. Buril, jom. Alright, bermula dengan Ruan Mei, dia punya teknik. Okay, ini adalah MOC yang jepat tu. Yang belah atas. Jepat sejuta nyawa. Alright, kita start dengan Ruan Mei. Biasalah dia punya teknik. And then kita just basic attack. Tak kisahlah mana-mana kan. Maybe this one. Okay. Alright, dia tak dapat ulti lagi. So, dia punya skill E. Simple. Okay, kau mark orang yang kau nak serang tu. Right. Dan dia based on break effect rasanya. So orang yang dia dimark tu ataupun orang yang dah ditanda tu, dia akan dapat damage banyak. Right. So awal-awal ni tak nampak lah kan. Tapi basically dia akan dapat damage banyak lah. So main Boot Hill ni, kita kena fokuskan dekat apa nama ni, orang yang ditanda oleh Boot Hill. Dia macam struggle sikit lah. Dia nampak macam memang agak ni lah kan. Alright, aku rasa Boot Hill dapat ulti dah. Bagus juga lah kan enemy tu serang. So kita boleh ulti Ruan Mei. And then Ruan Mei boleh basic rasanya. Okay. Okay, regenerate ulti semua macam biasa. Kita guna Gallagher sebab Gallagher akan boostkan lagi break effect. Tapi tak risau dah kot sebab apa, break effect Boot Hill dah cukup lah ya. Aku rasa cukup dah kot. Boleh pecahkan lah sebab break effect Boot Hill memang dia tinggi. Dia memang build dia break effect je. Korang boleh tengok build kat bawah lah. So aku akan Q ni. Alright, dia akan healkan Boot Hill macam biasalah. So kat sini macam pelik sikit. Aku nak ulti kot aku rasa. Alright, aku maybe basic je lah kot. Sebab kita nak Boot Hill yang break. Kita tak nak orang lain break. Kita nak Boot Hill yang break. Yeah. So kita akan mulakan dengan sini dululah. So, maksudnya kita ulti. Dia ada tanda jadi dia akan dapat damage banyak. Campur dengan damage break juga. 142,000. Dan ada lagi, tambah lagi. Super break. Tambah lagi. Sebab super break kan. So dia ni, Boot Hill ni, kau kena fokus dekat enemy yang sama. Alright, dekat enemy sama. Yang enemy yang ada dekat break ni, simpan untuk ulti dia. Alright. So yang ni maybe aku akan heal Boot Hill. Okay, sebab dia perlu kan. Dan Gallagher akan tambahkan lagi break effect tu lah. Itu yang best tu. Kita boleh fokus kat sini. Aku silap. Aku patut E tadi. Tapi apa-apa je lah kan. Alright. Kita tak nak. Kita tak nak breakkan tengah tu. Tak nak. Alright. Kita tak nak. Alright, tak nak break kan. Kalau boleh tak nak break kan. Kalau boleh lah. Alright. So kita ni dan dia mati. Okay. So bila dia dah mati, kita tunggu Ruan Mei. Kita tunggu Ruan Mei punya punya break. Okay, kita tunggu. And then Ruan Mei boleh E. Tadi aku tersilap. Aku tak Ruan Mei E. And then Ruan Mei ulti. And then Boot Hill ulti. Breakkan enemy yang seterusnya. Aku boleh juga ulti Gallagher. Tetapi kita tak nak Gallagher yang break. Kita nak Boot Hill yang break. So main Boot Hill ni, orang yang kau aim tu orang yang ada tanda. Dia ada tanda tau. Okay, aku rasa patutnya aku tak ulti tadi. Silap. Aku E dulu. But yep. Sebab kita kena tanda dulu. Sebab dia macam wanted lah. Still 160 4K. So bila dah break tu, just go je lah dengan Gallagher. And right. And then yang ni pun sama juga. Ulti. Just nak regen balik kita punya apa, passive kat bawah ni. Right. So ni peluru ni korang dapat daripada target tau. Target. Maksudnya korang target enemy tu, dia akan tambah peluru bawah. Lagi banyak peluru, lagi banyak damage lah. So sekarang ada 2 peluru, 2 bintang ni. Nak tambah bintang tu kena tanda. Kalau sekarang kau tengok tak ada tanda kan. Ni Tompi Mario ni, ini adalah
Harmony MC punya super break. Ha, maksudnya semua orang boleh dapat damage banyak, dapat 79. So banyaklah. Right, kita tanda dia. Right. Yap, 197 mati. So ada keadaan di mana di mana tak ada weakness tau. Maksudnya sekarang ni semua ada physical kan. So ini kira MOC ni memang dibuat untuk bully lah. Ada situasi di mana tak ada apa, tak ada physical weakness. Jadi dekat situlah bully lah kan apply kan dekat dia punya apa, ulti dia. So macam ni aku boleh simpan lah ulti untuk next kan. Aku akan simpan lah obviously. So kita basic je. Sebab kita just nak clearkan dalam 4-5 cycle macam tu je. So kita tak adalah nak nak apa, nak clearkan banyak-banyak. So aku maybe boleh E. Yep, okay, and then aku boleh bunuh dia. Nah, dia memang break. Kena break, nampak? Dan best lah ada 10 break. So sekarang kita dah masuk dah masuk ke stage yang seterusnya. Sebelum apa-apa, tanda dulu siapa yang kita nak bunuh. Contoh kita nak bunuh cepat. Okay, tanda dulu pakai skill. Jangan risau ulti ni isi ke tak isi ke apa. MOC ni pun dia isi ulti kan. So tanda dulu. Ataupun boleh juga ulti Ruan Mei dulu supaya ada extra-extra apa, break effect apa, respend lah, respend lah. So tanda. Alright, tanda nampak. Nampak tak banyak break effect tu, nampak? Banyak, separuh, lebih dari separuh. Okay, tanda supaya damage tinggi. Tanda. Lepas tu ulti. Sebab kita masih ada buff daripada apa nama ni? MC kan? Nampak ni bawah ni masih ada lagi. So dia main boot heal ni simple je. Tapi kena pandai timing. Maksudnya bila nak serang. So ini kita just kita tambahkan sikit break effect kat sini. Dan kita ulti. Boleh juga kita tahan kalau tak nak ulti. Sebab Galangal lepas ni dapat. And so yep. Galangal boleh Q ni. And then aku boleh ulti. And then kita ambil dua ni. Alright. Tapi dalam team ni dia macam korang kena tengok HP dia jugalah. Sebab tu Galangal dia adalah sustain dan juga dia bagi break effect juga. So memang cantik lah. Right. Okay, naik lagi energy kan. Lagi satu MOC kali ni, yang MOC yang lama tu lah kan, yang tengah berjalan sekarang, dia memang bagi kelebihan lah. Sentiasa serang tempat yang ada tanda. Ni macam ada tanda kan. Ada tanda serang yang ada tanda. Selagi tak bangun, dia akan tidur dan dia bangun balik kan. So yep. Alright, tanda. Stand off. Yap, tu dia, nampak? Nampak tak tanda tu, nampak? Tanda tu. Dia akan tambahkan damage. Tambahkan damage. Yap, 119,000. Daripada E tu je. Okay. So, aku maybe boleh E ni. Alright. Okay, cepat dah bangun rasanya. Yap. Oh tak, sebab tu Ruan Mei perlu. Sebab Ruan Mei akan menyebabkan enemy sentiasa berada dalam kedudukan break. So bila enemy dalam kedudukan break dan juga Harmony MC, kita akan dapat bonus super break dan juga bonus tanda tu senang sikit nak manage. Dan ada lagi satu pasal tanda ni. Sebab ini tanda ni paling penting lah untuk boot heal. Selain enemy selain daripada yang kena tanda ni, contoh macam ni, yang si batang pipe ni, dia serang boot heal tak apa sakit. Selain daripada ni, maksudnya kira one versus one lah. Hanya jepat je yang boleh bagi damage normal. Yang dia ni damage dia akan dikurangkan. Berapa persen korang boleh baca sendirilah, tapi dikurangkan selagi tanda ni ada. Alright, kita akan teruskan kat sini. Kita teruskan ni lah. Kita boleh teruskan Q pada super break. And then kita teruskan dengan yup, 270,000. Itu daripada break effect dan daripada tanda juga bonus. Okay, so sekarang macam mana kalau keadaan macam ni? Buril akan datang. Okay, kita maybe boleh. Alright, kita spam ni. Okay, dia pun rasanya dia akan bangun ke? Kalau dia bangun, maybe aku kena ulti. Ya, yeah, maybe dia bangun kot lepas ni. Ya, yeah, sebab bunga dah tak ada atas kepala dia. So dia bangun rasanya, aku rasa. Ya, yeah, kalau dia bangun, kita kena ulti lah. Maybe membazir sikit lah ulti ni. Tapi sebab ada super break, jadi ya, yeah, still aku rasa tak berapa sangat lah. Ya, yeah, still aku rasa tak ni sangat lah. Tak kena sangat lah. Ulti tu maybe salah. Alright, sebab dia tak ada tanda. Tapi kita still menang lah daripada ni kan. Ya, bonus damage daripada super break. So, itu dia. Lebih kurang 4 cycle. Kalau korang
main dengan lagi kemas, boleh dapat 3 cycle. 2 cycle pun boleh. Alright, tapi rasanya dengan Team Rame ni 3 ke 4 cycle lah. 3 paling try hard lah. 2 memang gila-gila try hard lah. So relax macam aku tadi, 4 cycle lah. Aku dapat 4 cycle tadi, 26 kan. Tinggal lagi 26 cycle. So 30-26, 4 lah. So overall, Boot Hill straight forward, duduk dengan Team Break. Okay, stat semua kat bawah aku bagi tahu berapa target. Tapi rasanya dengan Ruan Mei, dengan Harmony MC, korang tak perlu nak fokus sangat. Contoh kalau requirement dia, aku rasa tak silap 240 break effect. Contohlah, tak payahlah korang nak aja sampai 240. 200 dah okay, sebab Ruan Mei akan bagi bonus, Harmony pun akan bagi bonus, even Gelengger pun bagi 15%. Jadi korang tak perlulah macam nak push sangat kan. Asalkan fokus on break effect, dah okay dah. Okay, so Ruan Mei dia punya support premium kalau berganti dengan bronya. Tapi dengan bronya, dia tak ada membantu sangat. Dia bagi crit damage extra, tapi untuk bagi dia turn atas lah, lagi banyak dia naik turn, lagi banyak lah dia boleh letak tanda, betul tak? So itulah dia Boot Hill. Overall aku suka dengan karakter ni. Dia single target, tetapi single target yang boleh bagi banyak damage. Jadi kita terasa tak lama sangat lah kan dia nak clear kan. Lebih kurang average sama je dengan apa karakter-karakter yang buat AOE. So score untuk Boot Hill, The Hunt punya apa kelas, aku bagi dia 8/10 antara single target yang terbaik yang kita ada dan berfungsi dengan karakter lama Ruan Mei dan karakter baru Harmony MC. So itu saja untuk aku punya review casual. Right, so kalau ada salah-salah aku main tu, ini sebab casual je, kita main secara relax je, tak fikir banyak pun. Harap dimaafkan lah. So kalau korang suka dengan video ni, macam biasa jangan lupa untuk like, komen di bawah, subscribe. Kita akan jumpa di next character seterusnya, Firefly dan juga Jade. Okay, kita jumpa nanti. Gula untuk siapa yang pull. Assalamualaikum dan bye-bye. Tembak dia, tembak, tembak, tembak.